Jeng jeng. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ibu negara kita. Ibu ini bisa marah ketika uang belanja nggak sampai kepadanya. Jadi ibu ini ketika sudah sampai belanjanya, kita harus agak siksa dia biar agak kepes badannya. Karena dia lumayan agak melebar ke samping. Ya dikatakan ya agak berat gitu lah. Nah, jadi dia kita suruh membersihkan kandang-kandang ini. Jeng jeng. Ucapkan selamat dulu. Assalamualaikum dulu. Warahmatullahi wabarakatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan siapa? Hah? Siapa? Munaro. Ija. Udah gitu aja. Ija. Karena kalau dibilang sama mamanya katanya kalau kenalan ya gitu Ija. Ija. Udah gitu. Jadi apa ini tugasnya nih kira-kira? Bersih kandang. Bersih kandang. Kandang apa? Kandang ular. Ularnya yang ini ya? Iya. Ini. Jadi ini. Tuh. Tuh. Ada yang mau ditiup. Ini ada king cobra juga. Nah, sini ada ular boa. Ini udah lama nggak kita bersihkan, udah berapa hari ya? Berapa hari? Jadi lanjut aja. Kira-kira, jadi kandangnya kita taruh di sebelah sini ya, biar lebih dekat. Ya, lebih dekat sama teman-teman nih. Oke. Yalah, sorong lah, apalagi. Ada. Ini dulu yang besar dulu, yang besar dulu. Taruhkan arahnya ke sini. Arahnya ke sana lah. Tunggu dulu lah. Kacanya arahnya ke sana. Awas, nabrak. Jadi ini kandangnya ini teman-teman. Ini kandang saya desain sendiri, saya buat sendiri. Yang ngecat itu Rudy. Arahkan ke sana lagi. Biar apa? Biar apa? Biar nampak apanya? Arahkan ke sana. Biar nggak jauh dari apa? Sorongkan sana. Oke, rapatkan lagi sana. Oke. Jadi kuat nggak? Bisa nggak? Yang ini. Geser lagi. Yang mana dulu kita? Nampaknya dia nggak bisa lah yang ini. Ya, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa aja. Yang kecil, dia yang ini aja dulu, yang ini. Berarti ini kembalikan dulu. Yang ini kembalikan dulu lah. Ya udah, biar agak capek ya, biar agak langsung. Udah, kembalikan dulu, kembalikan. Biar kita kerjain ya, biar langsung. Kayak ini. Awas, nabrak. Mana ini? Apa nak dia mau masang, tabrak ini. Tuh, biar aja kita kerjain ya. Kalau yang berbisa enggak lah. Oke, yang itu biasa kemarin. Kita kerjain dulu. Biar agak langsing. Ini kalau yang ini tidak teman-teman, ini yang belum bisa. Ya. Oke, hidupi lampu kamar mandi. Nah, sekalian dibuka, bisa jelaskan dulu pakai alat. Kasih dibuka dulu. Ya, boleh diambil pakai alat dulu. Itu taruh samping, hati-hati. Itu nanti dilap aja ya.
Nah, pakai alat tuh alasnya di alat, alatnya di depan, di atas ya itu. Ah, coba ambil baru pakai tangan. Jadi diajari dulu, diambil. Oh, pegang pakai tapak tangan. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah jenis ular buaya, ular bola. Ball python. Ya, ini ball python ini pemakan tikus, teman-teman. Makan tikus. Ini ada mobnya yellow belly, jadi warnanya agak ke kuning-kuningan gitu ya. Ini adalah jantan. Nah, yang satu lagi coba. Itu taruh aja dulu. Orang ini dibungkus, diambil, dibuang keluar. Oh, ini siapa lagi? Ah, itu jangan kasih dia dulu tuh, karena ada sisa makanan, jangan kasih dia yang ini. Ini si kecil ini suka kali sama ular. Itu yang bawa, ya yang bawa. Ntar dilap kering aja ya. Ya. Nah, itu diambil dulu pakai alatnya gitu ya, baru diambil tengahnya. Sip, baru pegang pakai tangan. Ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah ball python juga, sama seperti yang tadi, cuman dia pastel mobnya. Ini betina ya, teman-teman. Ini betina. Ntar kita breed dia sama yang jantan tadi. Ya, semoga aja berhasil lah, teman-teman. Ya. Nah, jadi ular ball python ini di apa ya? Jadi habitatnya di Afrika nih, teman-teman. Nama latinnya ya Python regius ya, ball python ini. Jadi ball python ini pemakan tikus, teman-teman. Tikus, burung juga bisa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut next. Itu lagi tuh tutup dulu. Ya, coba kasih dia aja dulu kasih. Ya, jadi teman-teman, ini adalah salah satu ular. Ini walaupun begini kita beri pengawasan terus ya, teman-teman, nggak bisa kita apa. Tapi ini yang saya kasih ularnya, ya bisa dibilang Python regius ini jarang banget dia apa ya, strike ya. Ya. Kunci terus. Yang kedua, kita pakai alat dulu seperti tadi, baru. Ya, ambil aja dulu apanya, kacanya turunin dulu. Bisa. Ya, ambil alat, ntar ularnya kasihkan ke saya juga nggak apa-apa. Adik-adik jangan bandel, adik-adik sini, adik. Pelan-pelan, tunggu pelan-pelan. Nah, ini teman-teman, tunggu dulu ya, jangan diapain. Situ dulu biar. Gak apa-apa kalau udah gitu, gak apa-apa. Udah jangan diapain, jangan diapain. Jadi teman-teman, ini adalah ular. Ntar gantian aja, gantian. Jadi teman-teman, ini adalah ular piton juga, salah satu ular piton yang terpanjang di dunia. Cuma dia mob ya, teman-teman ya. Ada beberapa gen. Dia punya, kalau nggak salah, ada lavender, ada pelati juga ya, teman-teman. Golden Child, GC Golden Child ya. Jadi bisa dihidung di dekat sini. Oke. Jadi ini ada dua, teman-teman. Ini baru ganti kulit ya. Baru ganti kulit. Sekarang pengeluarannya itu ada di sini, tenggeng. Jadi ini adikan, ini abangan. Ya, ada dua, teman-teman. Ini oranye lebih oke, ini oranye kurang, tapi ini kecil ya.
syariah. Yang sebelah kanan agak kekuningan. Yang sebelah kanan agak kekuningan aja. Oranye sih nampak tapi lebih oranyean. Oke. Kira kasih makan ini. Pindah. Jadi teman-teman yang di bawah itu ada king cobra, dia nggak saya kasih bersihkan king cobra. Biasanya king cobra urusannya saya, teman-teman. King cobra itu belum pernah saya ekspos, mungkin besok ya teman-teman. Karena king cobra itu adalah yang saya dapat malam tempo hari. Warnanya lumayan bagus ya teman-teman. Jadi udah kira selesai ya. Oh yang ini, luarnya aja. Gak ada, bukan. Jadi teman-teman ini adalah ular berbisa, Poporium barati, yang asal dari Sumatera Barat. Dia sudah beberapa kali beranak, rojoy. Nah sekarang kita tinggal yang besar. Tapi next sajalah yang besar ya, kita buat part kedua karena durasi ya teman-teman.